review kepiting Gegani 5 juta. Ini kepiting berbulu dari Hokkaido, Jepang. Aku beli ini keadaan hidup saat datang. Masih ada pasir dari Hokkaido-nya. Aku cuci bersih dan aku olah secara manusiawi sebelum dimasak. Bulunya lembut sekali, seperti sikat gigi lembut. Aku akan kukus kepiting ini menggunakan pressure wok sing cookware. Pertama, tuang air dan nyalakan kompor. Masukkan kepiting dalam pressure wok dan tutup. Jangan lupa berikan garam. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Kita dinginkan agar tidak terlalu panas saat kita pegang. Berikutnya, aku akan cabut bagian capitan dan kakinya. Aku bersihkan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan. Tinggal putar sedikit dan tarik. Kakinya akan lepas dari badannya. Kalian juga bisa pakai gunting. Pastikan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan dibuang. Bagian favorit aku di kepiting ini adalah kari miso atau tomoli. Bagian kari miso gurih sekali. Kita bisa menikmati rasa asli kepiting Gegani ini dengan cara dikukus. Mari kita coba. Adikku suka sekali. Rasa kari misonya umami sekali dan lembut. Berikutnya aku kupas dagingnya. Dagingnya lembut dan manis. Sekarang kalian tahu cara mengolah kepiting berbulu kayak gini ini. Selamat mencoba.